habis, break habis. Okay. Masuk lagi sekali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta tak ada masalah eh. Kereta tak ada masalah. Sebelum main memang aku ada masalah dengan aku punya suspension. Okay, kita nak masuk lagi sekali tengok. Let's go.
dah tamat. Aku rasa sesi pun dah tamat. So aku nak check sikit condition kereta. Okay, condition kereta terbaik, tak ada masalah. Kecuali aku ada masalah dengan suspension aku. Tapi aku berjaya buat berapa lah timing. Jadi kita check. Okay, tak pasti nampak muka aku tak. Aku ada dekat Petronas depan Sepang ni. Aku nak kena isi angin tayar kereta aku balik. Jom kita isi. Okay, satu lagi. Okay, minyak pula tadi keluar workshop, minyak memang tak ada langsung. Lepas tu aku pergi Petronas daripada Subang Jaya, aku isi RM100 around 97. So RM1 lah dia dapat dalam 33 liter tu lah, tak penuh pun. Lepas tu aku belasah tadi berapa lap lah. Dah ada lah beberapa lap tadi aku dapat. So minyak tinggal banyak ni. Jadi sehari aku kena isi dekat dengkil lah. Sebab Petronas dekat depan Sepang ni dah tutup. So aku pergi isi dekat Petronas dekat dengkil lah. Let's go. Okay guys, tamat sudah sesi track day 4 Disember hari Sabtu. Anjuran SP Auto Tuning. Macam biasa aku memang masuk SP Auto Tuning. Alhamdulillah aku dapat pergi dan balik dengan selamat. Tak ada masalah, kereta tak ada big issue sangat. Tapi adalah sikit-sikit, biasalah, bukanlah perfect sangat kan. Tapi yang penting kereta dapat pergi dan balik dengan selamat. Sebab dah lama aku tak try memandu, jadi aku punya skill tu memang ke laut lah. Memang ke laut. Jadi tapi ke laut pun aku dapat lah improve 1 second. Sebelum ni 245, ni aku dapat 244. Laju 1 second je. Tapi memang ke laut lah. Memang aku pun tak tahu lah feel. Tengok tahun depan insyaAllah, tahun 2022 ada track day lagi insyaAllah. Aku akan masuk lagi, nak cuba improve lagi. Jadi sesiapa yang berminat untuk nak join track day kan, daripada kita dah berlumba kat Jalan Awam, jom kita masuklah dekat dalam track ni. Bye bye.